Baca doa ini ke sofa, kita mulai turun ke bawah untuk melakukan sa'i. Sa'i dari sofa ke marwah. Yang pertama bacaannya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahil azim, wa bihamdihil karim. Bukrata wa asila wa minal layli fasjud lahu wa sabbih laylan tawila. Artinya adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar dan segala kebesarannya, walhamdulillahi kasira, dan segala puji yang banyak yang tak terhingga hanya milik Allah, wa subhanallahil azim, yang maha agung, Allah yang maha agung, maha suci Allah yang maha agung, wa bihamdihil karim, dan dengan segala pujiannya yang mulia. Bukrata wa asila, di waktu petang dan di waktu sore. Asila, oh, maaf, bukrata di waktu pagi, asila dan di waktu sore, petang. Wa minal layli, dan dari sebagian malam, fasjud, maka bersujudlah engkau lahu kepadanya Allah, wasabihu, dan apa, sucikanlah, bertasbihlah kepadanya, lailan tawila, sepanjang malam itu. Lalu disambung doanya, la ilaha illallah wahdah, amjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal azab wahdah, la syai'a qablahu, wa la ba'dahu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun da'imu la yamut, wa la yafutu abadah. Bihil khair wa ilaihil masir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, la ilaha illallah, tak ada Tuhan selain Allah, wahdah saja yang Maha Esa. Anjaza wa'dah, yang mendapati janjinya, wa nasara wa'abdah, yang menolong hambanya. Wa hazamal ahzab wa'dah, yang menghancurkan musuh-musuhnya sendirian. La syai'a qabla, tidak ada sesuatu pun sebelumnya, wala ba'da, tidak ada sesuatu pun setelahnya, yuhyi wa yumit, yang maha menghidupkan dan maha mematikan, wa huwa hayyun da'imun, dialah yang hidup kekal, hidup selamanya, la yamut, tak pernah mati, la yafut, tak pernah husna, tak pernah sirna, abad dan selamanya, biadihil khair, tangannya segala kebaikan, wa ilaihil masir, dan kepadanya kembali. Wa huwa, dan dia Allah, ala atas kulli syai, segala hal, qadir, maha kuasa. Nah, kita akan melihat dua pilar dengan lampu warna hijau. Entar dua pilar itu bagi para jemaah pria sedikit berlari kecil, buat jemaah wanita tidak perlu berlari, hanya jalan saja. Duanya adalah Rabbighfir warham wa'fu watakarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul anzul akram. Artinya adalah, Rabbi, Tuhanku, ya Allah, ikfir, ampunilah aku, warham, sayangilah aku, wa'fu, maafkanlah aku, watakarram, dan muliakanlah aku. Wa tajawaz, dan ampunilah, amma, segala kesalahan, segala dosaku, ta'lam, yang kau ketahui, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, ta'lam, maha mengetahui, ma la na'lam, apa-apa yang kami tidak ketahui, innaka, sesungguhnya engkau, anta ya Allah, Allahul Azza, yang paling mulia, wal akrab, dan yang paling agung, dan yang paling mulia. Setelah itu terus berjalan ke arah Bukit Marwah. Ketika mendekati Bukit Marwah, baca doa, Inna Safa wal Marwata min sya'irillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yatawafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim.
yang ada pengulangan ya, sudah saya terangkan artinya tadi. Saya langsung saja lanjut biar cepat. Kemudian setelah selesai dari ke Bukit Marwah, kita turun lagi untuk melakukan sa'i yang kedua ke arah Bukit Safa. Nah, bacaannya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah wal wahidul faradus samadul lazi lam yattakhiz sahibatan wala walad wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun min adli wa kabbirhu takbira. Artinya adalah Allahu Akbar, Allah yang maha besar, walillahil hamd, dan hanya milik Allah segala puji. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak, yang layak, yang patut disembah kecuali Allah. Al-Wahid, yang maha esa. Al-Fard, yang maha tunggal. As-Samad, yang maha dibutuhkan. Al-Lazi, yang lam, dia tidak, ya tahiz, yang tidak dia mengambil atau mempunyai sahibah, istri. Wala walad, dan juga tidak punya anak. Walam yakul lahu, dan tidak ada baginya syarik, sekutu. Filmuk, dalam kekuasaan, dalam kerajaan. Walam yakul lahu, tidak ada baginya wali, pelindung. Minazuli, dari kehinaan baginya. Wakabdiruhu, dan besarkanlah olehmu Allah takbiru, dengan sebesar-besarnya pembesaran. Lalu baca di doa, Allahumma innaka qulta fi kitabikal munazzal, ud'uni astajib lakum, da'unaka rabbana kama amartana, fakfir lana kama wa'attana, innaka la tukhliful mi'ad. Artinya, Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau, qulta, engkau berfirman, fi kitabikal munazzal, di kitab sucimu yang diturunkan, Al-Quran maksudnya, ud'uni, mintalah kalian padaku, pada Allah, astajib, niscaya aku akan menjawab lakum, bagi kalian, permohonanmu, kalian. Da'unaka, ya Allah, kami telah memohon kepadamu, Rabbana, ya Tuhan kami, kama sebagaimana amartana, engkau telah memerintahkan pada kami, faghfirlana, maka ampunilah dosa kami, kama sebagaimana watana yang kau telah janjikan pada kami. Innaka sungguhnya engkau la tidak pernah tukhlifu memungkiri menyalahi al-mi'ad, semua janjimu. Doa lagi, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana 'al abrar. Artinya, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, sami'na, kami telah mendengar munadiya, panggilan, seruan, yunadi, yang menyuruh lil iman, kepada keimanan. An aminu, bahwa berimanlah kalian bi rabbikum, pada Tuhan kalian. Faman, lalu kami pun beriman. Rabbana, Tuhan kami, faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Wa kafir anna, dan hapuskanlah dan gugurkanlah sayyi'atina, seluruh perbuatan saya, perbuatan keburuk, perbuatan buruk, perbuatan jahat kami. Watawafana, dan wafatanlah kami ma'al abrar, bersama orang yang berbuat baik. Doanya lagi, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana gfir lana zunubana wal ikhwanina alladina sabakuna bil imani wa la taj'al fi kulubina gila lilladina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Artinya adalah, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa atina, dan berikanlah kepada kami ma apa-apa watana yang engkau telah janjikan pada kami ala melalui rusulika, para rasulmu. Wala tukhzina, dan janganlah engkau ya Allah hinakan kami yaumal kiamah, pada hari kiamat. Innaka, sesungguhnya engkau la tidak pernah tukhlifu, memungkiri al-mi'ad,
semua janji yang telah Engkau ucapkan. Rabbana wahai Tuhan kami, alaika, hanya kepada-Mu ya Allah tawakkalna, kami bertawakal. Wa ilaika nabna, hanya kepada-Mu kami akan kembali. Wa ilaika masir, hanya kepada-Mu tempat kembali. Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa-dosa kami. Wa ikhwanina, dan semua saudara-saudara kami allazina, yang mereka sabakuna telah lebih awal, lebih pertama bil iman beriman. Wala, dan janganlah taj'al, Engkau jadikan fi qulubina, di hati-hati kami, gila, rasa iri, rasa dengki, rasa tidak suka lil ladzina, bagi pada orang-orang amanu, yang mereka telah beriman. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka, sesungguhnya Engkau ra'uf, ra'uf adalah maha pemurah, Rahim adalah maha penyayang. Dunia lagi, Rabbana, sudah ya. Ya, terus doanya adalah Rabbana. Oh, udah ya, sudah. Ya, kemudian kita akan lagi melewati dua pilar dengan lampu hijau. Sama bacaannya, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul 'azizul akram. Nah, saya terangkan artinya, bagi pria sedikit berlari, bagi perempuan tidak berlari, hanya jalan saja. Terus kita jalan, kemudian kita akan lagi mendekati bukit Safa. Sama juga bacaannya adalah hajjal baita awiyatan rafa'a junaha alayhi ya tawaba bihima wa man tawaba khairan fa inna allaha syakirun alim. Saya terjemahkan artinya sebelumnya, sampai kita di bukit Safa. Nah, kita akan terus lagi sa'i yang ketiga di bukit Safa ke Marwah. Bacaannya adalah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka al-khaira kullahu ajilah wa ajilah wa astaghfiruka li zambi wa as'aluka rahmatak ya arhamar rahimin. Artinya adalah Allahu akbar Allah maha besar walillahil hamd, dan bagi Allah segala puji. Rabbana wahai Tuhan kami, atmim, sempurnakanlah oleh Engkau lana bagi kami nurana, cahaya kami. Waghfir, dan ampunilah lana dosa-dosa kami, innaka, sesungguhnya Engkau ala kulli syai, atas segala hal qadir, maha berkuasa. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku as'aluka, kumohon kepada-Mu al-khairah, segala kebaikan, kebajikan, kullahu semuanya, ajilah yang sekarang, wa ajilah dan yang nanti. Wa astaghfiruka, aku mohon kepada-Mu ya Allah li zambi, untuk semua dosaku. Wa as'aluka, dan aku mohon kepada-Mu ya Allah rahmataka, rahmat-Mu. Ya wahai arhamah yang maha penyayang, arhamin semua yang menyayangi.